Halo teman-teman, kali ini saya ingin masak mie secara umum ya, atau pada orang biasa-biasa saja, atau pada masyarakat pada umumnya ya. Ini mie-nya, kalian panaskan airnya dulu ya, baru kalian masukkan mie-nya. Kalian tokok-tokok, apakah masih keras? Kalau masih keras ya, jangan ditaruh bumbu dulu. Tokok-tokok terus sampai dia belur-belur ya. Lalu kalian, nah ini yang bagian sangat penting ya, yaitu mangkoknya. Kalau nggak ada ya nanti tumpah minyak. Nah, mau taruh di mana ya? Ini buka bumbunya, kita buka bumbunya ya. Ini kalian, kalau orang pada umumnya menggunakan gigi. Ini buka, kalian taruh di piringnya ya, jangan di lantai nanti kotor. Oke. Kalian sambil lihat juga mie-nya apa masih ada di kualinya atau udah kabur. Ternyata masih ada ya. Kita aduk-aduk dikit. Aduh. Ini aduk-aduk aja. Udah agak lembek ya. Kita lanjut itu kan bumbu dulu. Kita buka lagi bumbunya sampai habis. Saya menggunakan mie Indomie soto di sini karena ya enak aja sih. Nah, ini juga penting guys, ini adalah yang namanya sendok gede tuh, untuk taruh. Nah, kita matikan dulu baru kita serokin mie-nya guys. Perlahan-lahan ya. Jangan sampai tertinggal walaupun cuma 1 gram ya. Kalian aduk-aduk. Ini kita bersihkan dulu sampah-sampahnya guys. Kebersihan adalah bagian dari iman. Oke. Lanjut diaduk. Aduk-aduk, jangan sampai tumpah. Semuanya merata, sangat enak sekali. Indomie rebus soto. Kalian harus nyanyi seperti itu biar rasanya enak. Oke, jangan lupa tanya pemiliknya mau pakai nasi atau enggak ya. Pakai nasi, dak.
Panas, cuk. Thanks for watching.